Bis kerekam noh. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hari ini kita Nok Devi, Nok Keti dan Kang Hadi berada di Kota Tegal. Khususnya di bukan kota, Nok. Kabupaten Tegal. Enggak tahu jasem ikutnya kota apa kabupaten sih, Nok? Kayaknya Tegal lah. Jadi ini perempatan. Oh, kabupaten ya, Mas ya? Ikutnya kabupaten, Nok, kalau mejasem, Nok. Makan, Kang. Betul. Namanya tadi apa, nasi? Dari jauh terlihat itu ada tulisan nasi tetelan sapi, Nok. Jadi kita penasaran seperti apa ya? Oh iya, betul. Jadi daripada penasaran seperti apa tetelan sapinya, karena di pinggir-pinggir jalan kan biasanya jarang yang makanan seperti itu, Nok ya. Kita langsung aja menuju ke TKP. Tempat kejadian pelayanan tuh di sana tuh. Warungnya nyempil, kecil. Kalian ini beli es di sini, Noh ya? Minum. Satu gelas berapa, Noh? Berapa? Tadi berapa satu gelas ya, Om? Harganya berapa? 3,5 kan? Oh, 3,5 murah meriah. Dep, bawa satu dep. Minum ya es kelapa muda. Betul. Nah, di sini. Nasi apa, Bu? Tetelan sapi, Bu. Tiga ya, Bu. Oke, satu porsi berapa, Bu? Oh iya, siap, Bu. Bikin 3, Bu. Ini bikin aja, Bu. Makan di sini. Iya, makan di sini. Jadi tetelan sapinya itu sebagai campuran ya, Bu, iya, ya? Iya, betul, betul, iya, ya, monggo. Nanti kasih telur ya, Bu. Ya. Menu-menu lainnya itu ada mie. Ada ini, Nok. Sambal bisa. Sambal bisa. Oh, ini ya, Bu, tetelannya, Bu. Iya. Kasih telur semua. Mantap tuh, Nok. Oh, di belakang ada nasi goreng kok, Kang. Jadi bumbu, Nok, khas Tegal. Bisa bisa ini tetelan sapi ada ya, mie. Nah, ini tetelan sapinya cuma 5.000 rupiah, Bu ya. Kalau 5.000 yang kayak gini aja, Bu ya. Okay. Kita kasih telur ya, Bu. Iya. Kalau pakai telur berapa, Bu? Kalau pakai telur 8,5. 8.500. Kasih gorengnya sebelahnya, Bu, satu. Kasih gorengan berapa, Bu? Ya 10.000. 10.000. 10.000 udah dapat telur sama gorengan sama nasi tetelan sapi. Betul. Dua lagi, Bu. Jadi dari depan terlihat tetelan sapi gitu, Noh ya. Jadi yang jualan namanya Bu siapa, Bu? Bu Santi. Bu Santi Sartika. Itu di depan. Oh, ada ya, tulis saya belum lihat. Jadi kalau mau pesan bisa di 0857-26664-1659. Saya bisa hafal nomornya, Noh ya. Ya udah, Mau lihat. Tapi terbalik depan, Noh, gitu, Noh. Tetap ya, kalau Tegal sama Brebes tuh ketinggalan tempe ya. Bu, sebenarnya kita kan sering bolak-balik ke sini, Bu. Cuma kan kita parkirnya susah, Bu. Kita parkir di sana, Bu, tuh. Mobilnya di sana, Bu. Jadi, inilah barangkali ya, belum habis. Iya. Mau makan di sini tapi susah, Bu. Balik lagi. Iya. Jadi murah banget, 5.000 rupiah, Noh, tetelan sapi. Kenapa ada ide pakai tetelan sapi, Bu? Jenengan asli orang mana, Bu? Ini, asli. Asli Mejasem. Ini tahu yang itu sih ya, Bu. Kasih tahu isi, Bu, satunya. Nah. Wow. Satu lagi, Bu, dari satu lagi. Saya satu lagi tapi nggak kasih telur. Nasi tetelan sapi Bu Santi murah meriah, Noh. Cuma jalannya nggak tahu jalan apa, Bu, ini, Bu. Nggak tahu, jalan apa itu. Tapi ini bilangnya jalan apa? Oh, Palaraya. Oh, Palaraya Mejasem. Mejasem. Saya nggak dikasih telur, pakai bumbon aja. Kamu gorengannya 5, Bu. Jangan, Noh. Tetelan sapi, mie gitu ya, Bu ya. Bawan sama tempe tahu mesti itu nanti sebelahnya, Bu. Jangan, jangan, nanti aja. Saya pengen yang alami-alami dulu, Noh. Ini mie. Tinggi. Mie-nya yang banyak, Bu. Cukup, Bu. Yang makan saya, Bu. Itu sambelnya yang banyak, sambel pisangnya. Kalau udah kasih itu, Bu, saus, kecap. Mantap, sudah dapatkan nasi kikil tetelan sapi. Nasi tetelan sapinya Ibu Siti Santi. Oh, Santi, kok Siti? Santi, Kang, nanti suaminya ini kasih apa? Bakwan dua. Satu aja, Bu. Nah, kita sudah dapatkan nasi tetelan sapi Bu Santi. Kok ngomongnya Bu Siti terus? Jadi yang seperti ini, Noh. Kalau biasanya kan nggak dikasih telur. Ini berarti ini cuma 5.000, Kang. Cuma 5.000 rupiah. Kalau yang dikasih telur 8.500. Kalau kasih gorengan sama gorengan 10.000. Ayo deh, pakai deh nasi tetelan sapi.
langsung nyosor aja, no baby. Ini isinya ada bubur tempe ya kang, sama mie, ada sambal bisa, ada tadi di atasnya telan sapinya kang. Jadi itu tadi apa aja no? Bumbon ya? Bumbonnya tuh khas kayak panggol setan gitu no ya? Ada aminya juga, ada sambal sama ini tadi tetelan sapi di atasnya kang. Dep, yang suruh makan dulu siapa? Kan belum dimulai deh, belum dihitung 1, 2, 3. Nah, malam hari ini kembali mengajak Nok Devi untuk menikmati kuliner yang baru kita cicipin Nok. Nok, Nok, yang menarik itu kan tadi kan masalah tetelan sapi. Kenapa, kenapa? Emang enak kan? Tetelan sapi aja, jangan dikasih tan. Apanya? Tetelan sapi, punggol tetelan sapi aja kata ibunya. Maksudnya gimana bu? Tetelan. Oh iya. Enggak, ini maksudnya ininya bu. Maksudnya ini bumbunya bu mirip bu. Kalau kita makan punggol setan kan ada bumbu tempenya bu. Emang sedap banget kan. Kata ibunya jangan dikasih setan. Gimana no tadi sebelum dengar komentar kamu yang masalah tetelan sapi dimasukkan pertama kali no? Enak lebih apa ya mas tempenya itu yang wali-wali tetap seperti itu loh. Tetelan sapinya loh, bukan pitunya loh. Iya, jadi ada daging-daging di dalam tempenya itu. Itu ya tetelan itu dicampur sama tempe. Oh gitu, emang dicampur tempe? Ya, makanya kan dicampur. Oh iya. Kalau yang ini, no, gak ada suara apa-apa, no. No, Devi bagaimana, no, Devi? Enak. Enak ya? Enak. Tadi katanya kamu gak mau makan. Kalau makan sapi, tetelan, ternyata mau juga itu, no. Wow, yang lihat malam-malam pasti ngiler ya. Saya udah sering ngomong yang lihat malam-malam pasti ngiler ya. Kata-kata itu sering muncul ya, karena memang apa ya? Setiap hari kita ngomongnya kayak gitu sih ya. Betul. Jadi buat kamu yang pengen makan malam-malam, ada nasi campur dengan tetelan sapi cuma 5.000. Datang aja ke Jalan Palaraya. Ibu Santi. Pertigaan. Ada tiga sih Nog ya. Kirain tadi Bu Siti. Ternyata Bu Santi. Harganya murah cuma 5.000. Betul, betul. Anak-anak. Enak kata Nak, itu tetelan sapinya enak. No, ada yang ngomong, "Kang, kalau kasih nilai tuh jangan guyon-guyon yang wajar." Mungkin kalau sekarang kita mau kasih nilai antara 1 sampai 10 ya, Kang? Ya enggak lah. 100 kan? Enggak, no. 10 sampai 100 no. Oh, iya 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 iya. Iya. 300, jadi mulai malam hari ini no ya. Hmm? Iya no. Oke, jadi mulai malam hari ini biar jelas kita kita kasih nilai itu sampai 100. Berarti 100 100 itu paling untuk enak. Yang paling enak ya, no, ya. Kisaran yang biasa aja motor-motor-motor itu 60 ya no ya. 60 kalau enak. Waduh, ada ini no. Ada touring motor, no. Dep, Dep, kalau mau nambah lagi, itu punya bapak dimakan dulu, nanti bapak pesen lagi, nggak apa-apa, Dep. Langsung dikenyangin aja, makan, nggak apa-apa. Atau berdua itu, no, dibagi berdua, no. 5.000 nasinya banyak banget. Betul, 5.000 rupiah nasinya tuh penuh banget, penuh, 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 penuh. Tuh. Oh. Juga enak lagi, ya. Ya Allah, no. Devi no, nambah nasinya lagi no. Masa pertumbuhan. Lagi masa pertumbuhan ini. Ada yang nanya Instagramnya Mbak Devi apa? Katanya Devi 01 tapi dicari nggak ada no ya. Devi apa sih? 01. Devi 01 ya. Wow, tuh Mbak Devi no juga nambah lagi ternyata Devi ya. Jadi bagaimana deh, baru pertama kali kan makan nasi campur pakai tetelan sapi deh ya? Apa? Agak pedes tapi enak ya deh ya. Terus apa lagi deh? Hadap ke kamera sini loh, disapa loh penonton loh deh. Waduh, waduh, tidak ada suara apa-apa dari mereka berdua tuh. No Devi juga malam hari ini nampak lahap makanan loh ya. Kalau beberapa hari kemarin kita tayangin mie ayam, bakso, mie ayam, bakso. Duh, gak terasa tuh. Sudah seringan makan mie ayam sama bakso ya, Kang? Kemarin ada yang bilang ini nih. Cinta. Pecinta. Bukan, jadi
yang khusus mie ayam bakso tuh Nok Etis. Spesialis. Betul. Wah, Nok Etis suapan terakhir itu. Dua, Kang. Jadi yang menarik dari nasi ini, Nok, ya, ini adalah Nok, yang menarik dari nasi ini adalah apa, Nok? Pakai daun pisang. Jadi aromanya itu kan keluar-keluar gitu, Nok. Kan pakai telur sapi jadi lebih reda. Aromanya tetap sedemikian loh, Kang. Tapi ada perungsnya gitu ya. Masakan bumbunya juga enak. Oh, enak. Mayonya itu. Nah, ini yang nih. Ada sambal bisa juga, ada masakan. Wow. Jadi jadi apa, Nok? Kalau 5.000 itu udah dapat komplit menunya ya, Kang. Nok, jadi tadi tetelan sapinya itu diurus, diiris-iris kecil-kecil. Kasih di atasnya gitu, Bang. Bakunya dapat. Waduh, habis. Mbak Devi juga tinggal beberapa suap lagi, Nok. Ingat ya, malam hari nilai itu paling maksimal 100 ya, Devi ya. Dari mulai 10 sampai 100. Makanya ada yang ngomong-ngomong. Kayaknya kasih dia nggak wajar. Nggak wajar, sampai 300. Ya. No, malam hari ini Nok Etis itu sudah bersih nasi tetelan sapi Ibu Santi. Betul. Dan ini kepala layak meja. Mbak Devi juga sudah bersih. Saatnya sekarang saya akan menanyakan yang pertama kali, Nok Etis dulu, Nok. Nilai berapa, Nok, untuk nasi tetelan sapi ini, Nok? Kalau Nok Etis makan sampai habis gini, Kang, masih. Berarti itu enaknya pakai banget, Kang. Betul. Makan dikasih nilai 100. Waduh. Mbak Devi? 10. 90, kenapa kurang 10? Ada apa itu? Pedes. Oh, pedes. Jadi kata Nok Devi itu, Nok, pedes itu mempengaruhi nilai, Nok. Jadi kurang 10 gitu, Nok, ya. Padahal enak banget loh. Ini kita kasih nilainya sekarang maksimal 100, Nok, ya. Ibunya pinter masak. Jadi makan cemil-cemilnya sambil sama tempe, ada gorengan bakwan, gorengan tahu. Alhamdulillah semua sudah habis tuh. Kamu gak nanya saya, Nok, nilainya berapa, Nok? Berapa, Kang, nilainya? 85. Akan 100, Kang. Sama, Nok, saya akan 100. Saya gak suka pedas, agak pedas juga gitu ya. Kalau menurutnya, pedasnya udah pas, Kang. Bumbunya juga pas, enak. Pokoknya sedap, harganya juga murah ya, tadi disebutin ya. Betul, betul. Tetap ikutin perjalanan kita di channel YouTube Bang Andri bersama kita ya, Mbak Devi dan Kang Etis. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan pencet lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nok, kita mau keluar, samping kita ada mobil L300 bawa bambu, banyak bocor itu. Itu bisa keluar nggak kita mobilnya, Nok? Oke, Nok. Nah, Eti. Nah, Eti dipanggil nggak kerungu-kerungu deh. Kenapa, kenapa, kenapa? Kita makan begini banyaknya cuma habis berapa? 35.000. 35.000 rupiah, Nok, ya. Murah meriah, Nok, ya. Kali. Kamu lagi ngapain sih, Nok? Ini kan kita beliannya di sebelah, kan. Kita makannya di sini, jadi mau balik. Oh, mau balikin gelas. Oh, jadikan satu ini. Diminum dulu enggak? Enggak, banyak-banyak. Enggak kenyang-kenyang.